ok, quindi in gamba. Thank you.
Halo Mira. Halo Pak Guru. Ini Mira punya hasil? Iya Pak Guru. Oh. Proses buatnya apakah sendiri atau didampingi oleh orang yang bikin ini? Jadi pertama itu kita didampingi dulu dari pelukis. Pelukis. Oh. Terus sekarang bagaimana perasaan kalau sudah bisa sendiri buat sampai selesai begini? Saya merasa senang karena sudah bisa bikin karya sendiri. Sudah bikin karya sendiri. Oh, luar biasa. Kira-kira sudah bisa mandiri untuk buat sendiri? Bisa. Bisa. Apa rencana ke depan? Kalau sudah mandiri untuk bisa buat, apa rencananya? Rencana kita ke depannya itu nanti kita membuat kelompok. Nah, setelah itu kita membuat kulit kayu. Setelah kita membuatnya, kita sudah menjadi dan pembuatan sudah menjadi kain seperti kain ini dan kita akan bikin kita punya karya-karya sendiri lagi di kain itu. Iya, wow, di kain luar biasa. Kita buat sendiri. Oke. Berarti Pak Guru menantikan ya. Iya, Pak Guru. Semoga proses ke depan bisa lancar dibuat. Luar biasa. Hebat. Saya Maulana. Saya Sekian. Sekian angkat. Saya Maria. Saya Fatima. Halo, saya Ibema. Halo, saya Ando. Saya Fahmi. Saya Marco. Saya Desirus. Kamu perhatikan Om gambar supaya ke depan bagaimana cara pegang kuasnya. Di tempat saja, supaya jangan terlalu dekat, nanti kita tidak bisa. Jangan lihat dari gambarnya saya, tapi bagaimana cara memegang kuas, bagaimana cara colok apa namanya? Kuas dicat itu berapa banyak yang diambil, apakah dia sampai ke sini, semua kan pakai teknik toh. Nah, tarikan-tarikan ini diperhatikan. Yang pastinya waktu saat menarik itu sudah hitung jarak sebelah-sebelah ya Om eh? Ya. Sudah bisa tahu sudut sebelah berapa, tapi karena Om sudah sering melukis sehingga dia bisa lihat saya, dia sudah bisa pastikan sudut-sudutnya. Kalau kita pemula biasanya pakai mister cari siku, sentinya berapa. Om ini membutuhkan imajinasi juga ya, untuk bagaimana warna yang tepat. Betul. Terus penempatan apa namanya, motif itu seperti apa. Ganti warna harus di dan cuci dulu kuasnya ya. Ini yang dibuat motif Papua. Ya, betul. Ala Tambraw ya.
Ini sebenarnya yang mau dipakai cat hitam, tapi karena cat hitamnya habis sehingga dicari warna yang bisa. Cocok untuk dipakai selain warna hitam. Biar nanti besok bikin lagi, su bisa ganti motif tidak monoton dan yang ini toh dikembangkan sendiri lagi. Berarti kuas juga perlu kita lihat kuas yang sesuai ya. Iya. Yang sesuai yang bagus. Jangan terlalu lembut. Iya. Kamu perhatikan tangan, bagaimana cara pegang kuas itu. Jangan sampai pegang kuas baru tangan dibawa penuh cat begini. Ini motif tamrau yang dikembangkan dari yang ini toh. Yang seperti ini. Dikembangkan lagi. Jadi kamu sendiri bisa kembangkan dengan kamu punya ini sendiri. Kemampuan sendiri.
Ya, baik. Terima kasih, kira-kira begitu sudah. Yang contoh yang sederhana yang bisa mudah kamu buat, toh? Oke. Tepuk tangan semua dulu.